Rizky tepuk tangan. Kalau kau suka Jessica tepuk tangan. Dea, Dea, ini Dea pesertanya Dea. Dea. Enggak, daripada di sini jadi konflik, jadi kudeta hati. Oh, dia udah sama Vicky dia sekarang. Vicky Prasmanan. Ternyata bakal jadi bapaknya El, Vicky. Amin, semua bilang amin. 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 Selamat malam Rizky dan Dea. Selamat malam. Rizky, kamu pasti anak yang tertukar ya? Kok bisa begitu? Kayaknya kamu salah keluarga deh. Kok begitu? Tadi kamu bilang suara bagus itu udah turunan. Iya. Berarti waktunya ke Mas Sule itu tanjakan. Karena kebetulan dapetnya. Rizky, malam hari ini ganteng banget. Tepuk tangan terima dulu kasih, buat Rizky. Terima kasih semuanya. Aku mulai sekarang akan jadi Rizky Mania. Karena aku ngefans banget sama kamu. Nanti lagu Papa Ada Telepon aku tambahin jadi Papa Ada Telepon dari Jessica. Angkat dong. Kepanjangan kalau gitu. Ya udah kalau buat Rizky udah deh gak usah komentar. Pokoknya Rizky udah malam hari ini benar-benar superstar, keren banget. Suaranya bagus, ganteng. Amin. Gayanya keren. Aduh, luar biasa. Tapi amin. Jessica ke kiri dikit. Gini kan? Jessica ke Dea. Dea, bukan Mas Uya. Oke, Dea. Rambut gue lo mau komentarin. Oke, buat Dea, Dea nih emang cantik. Dea adiknya Iyek ya? Iyek, ini adek lo. Banyak yang ngomong tadi. Oh, Iyek, Iwak Peyek. Iyek, Iyek. Lu kalau dandanin. Jalur lo apa sih pakai bandung bunga-bunga, maksud lo tuh apa sih? Jalur hidup lo tuh apa? Bukan, Uya, Uya. Apa bunda? Itu Iya umur berapa sih masih pakai bandung? Bener-bener lo Yek, Yek. Yek ini mirip, ini adik kamu ya? Bukan tapi mirip ya? Tapi saya gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi? Ya suruh lo nyanyi siapa? Suruh nyanyi siapa? Oh berarti pengen disuruh kayaknya. Iya coba dulu deh, kayak duet sama Iki lo. Dan Iyek itu tadi waktu di sana ya, jujur lo jangan bohong. Dia di samping saya bilang apa? Aduh, gue ngefans banget sama Iki. Ampun, kok dia bisa nyanyi? Kok dia emang anaknya Sule apa? Duh, gue bener. Aduh, tau gitu gue sama Iki aja yang nyanyi. Coba jujur, nyanyi dulu. Jujur. Berada di pelukanmu. Dia ngefans banget sama Loki tadi di situ. Dirimu berjuta-juta lirik padamu sendiri ku pun harus menikmati yang sarung bulan. Bagus sekali. Jadi aja lo. Iye tuh punya, oh ya, Iye kreatif kita punya fanbase loh, namanya Iye Licious. Jangan lupa Iye ada, boleh punya, dia punya fans ya, hebat. Iya benar, Iye Licious. Oke, okay, para host baru, boleh Jessica melanjutkan? Oke, okay, silakan Jessica. Oke, okay, Dea, kalau untuk pakaian Dea malam hari ini tampil cantik banget, keren. Makasih kak. Iya. Cocok lah serasi sama Rizky, cuma rambutnya kenapa gak dirapiin sedikit, mungkin di curly atau misalnya model, iya kamu, iya. Tadi rapi karena nunggu mungkin di situ. Karena tadi. Nunggu? Iya. Enggak, tadi gak diapa-apain, aku kan perhatiin kamu Rizky. Oh, soal rambut mah tanya mau ya kuya lah, udah trendsetter 2015. Emang cocoknya rambut buat Dea apa maksudnya? Kalau Dea ini, dia harusnya, ini...
di bagian sini, ya kan? Ya, dia ini udah pas yang jepitan sebelah sini, udah pas di sebelah sini. Cuman ya, dia terlalu nih ngeblownya terlalu keluar sini. Harusnya? Ya, harusnya. Ini mau ngembang-ngembang atau mau catok sekalian. Jadi ini namanya model rambut blogung. Apa tuh? Blow nanggung. Ada blogung ya. Ya jadi dia mungkin kurang di rambutnya aja, rambutnya sama yang lain sih udah oke lah, sepatu sama bajunya masih nyambung gitu. Yang lainnya juga oke, tapi karena Rizky-nya nih ketolong banget, gantengnya itu luar biasa loh. Amin. Ini, tapi kalian sebagai artis dan fans, kalian janjian gak untuk pakaiannya? Enggak janjian? Gak janjian. Emang sehati gimana? Oh iya, kayaknya dia bener-bener hati. Buat Dea, mungkin cuma kurang rambutnya aja, Jessica kasih 9. Terima kasih, karena udah keren banget. Benigno, ya. Ini Saipul Jamil, balas apa ini? Masa itu lagi? Masih? Oh iya? Masih SMS lagi? Bener tega lo bro, gak ngajak gue, kan gue juga pengen ke Trans TV. Sungguh teganya. Silakan Kak Benigno. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada lagi yang SMS kan ya? Belum. Ntar Isda abis ini. Oke. Rizky, Dea. Ya. Kalau Rizky udah menguasai banget. Amin, dan memang enjoy banget membawakannya. Dea, suara kamu itu sebenarnya bagus. Ya, suara kamu tuh bagus. Cuman kenapa saat kamu ngomong sama Uya, sama Raffi, sama Rizky, kamu tuh nyantai. Kamu ngomong nyantai. Tapi saat nyanyi kamu tuh malu. Gitu loh. Jadi suara kamu yang bagus itu jadi jangan dicubit-cubit Rizky-nya. Tuh kan? Enggak, ini ada apa-apa nih kelihatannya nih. Ada apa? Tuh digitu-gituin. Tuh. Kamu ada apa-apa sama Rizky? Enggak. Ditanya enggak ada. Serius? Ini mah bukan nggak, ini jangan merah juga. Pipinya jangan merah gitu. Pipinya jangan merah, ya, ditanya gitu. Enggak ada kan ya? Enggak ada. Jadi, Dea tuh tinggal olah tubuhnya aja di atas panggung. Tadi memang setelah Rizky membawa Dea untuk pegangan tangan, itu dapat. Tapi di awal lagu, Dea itu seperti, apa ya, nggak yakin dengan suaranya yang bagus. Saya suka loh suara Dea. Jadi, sebenarnya suaranya Rizky sama Dea ini matching, di lagu ini matching gitu. Jadi, iya mah. Jadi belibet nih. Kenapa mas? Kenapa emang dibisikin apa mas? Enggak. Aduh. Peserta dari mana? Dea peserta dari mana? Aduh lah. Peserta dari mana? Ini Everybody Superstar kok dari mana? Bukan Everybody Academy nih, ayo. Oke. Ayo. Ya. Aduh, dipukul. Oke. Panas nih. Silakan. Ini udah kurang dingin. Iya. Ya. Jadi Dea tuh tinggal lebih pede aja. Dea lebih pede, memang ada sedikit-sedikit. Tapi karena duet kalian ini bagi saya matching. Jadi kekurangan Dea yang sedikit karena memang ada malunya gitu ya. Masih grogi banget saya ngelihat di atas panggung. Ini harusnya Dea ngelihat Rizky nyanyinya udah nyaman gitu. Dan Rizky ini sangat menolong Dea loh. Dia sangat-sangat menolong Dea. Jadi dia berusaha membikin Dea itu ya teman duetnya gitu loh. Bukan seorang fans yang diajak nyanyi di sini. Nah, cuman Deanya belum bisa mempergunakan itu dengan baik. Sayang banget. Jadi nilai dari saya untuk Dea. Kalau tadi Dea tampilnya lebih nyaman seperti Rizky nyanyi, mungkin nilainya akan sama seperti Jessica. Tapi karena kekurangan sedikit itu akhirnya saya harus kasih ini. Terima kasih. Kang Arman Maulana. Silakan Kang Arman Gita Maulana. Kalau aku sih yes. Anang gitu. Arman Hermansyah. Anang Maulanang gitu. Kalau gue sih enggak ah, Benigno gue sih gue seneng sama dia. Cewek aja seneng mulu. Enggak, buat gue cukup gitu, buat gue cukup gitu ya, ada malu-malu wajar lah. Mungkin giginya rada-rada ikinya rada-rada ganggu kali kan. Apa? Jadi ya sebagai fans gitu kan.
agak keganggu gitu dia-nya. Oh, jadi kira-kira rada malu-malu. Mas Arman, kalau dia canggung, dia ngomongnya berdua itu enggak mungkin nyantai gitu. Dia ngomongnya aja udah nyantai. Ngomongnya udah nyantai. Biasa gitu. Nah, saat nyanyinya itu harusnya lebih nyantai lagi, lebih rileks lagi gitu. Kalau buat gue sih cukup lah, dia santai, kalem, emosinya bisa nahan. Padahal sebenarnya secara kunci agak kerendahan ya, yo ya, buat Dewa ya. Karena ini karena lebih cocok buat Iki nih, nada dasarnya. Terus interaksi berbeda sama Azov. Nah yang ini dapat walaupun sedikit gitu, tapi buat gue cukup gitu interaksi dan koreografinya tuh cukup. Pegangan tangan, saling pandang dan sebagainya. Seneng lah, kalau saya sih oke. Okay. Yeay. Kenapa? Tapi ini jago loh bisa nyanyiin lagunya. Oh ya? Kang Arman bisa nyanyi lagu Arman Maulana? Yang mana? Dombret, goyang dombret. Nakal nih lagunya. Yang mana? 11 Januari. Coba 11 Januari. Udah Desember loh sekarang. Oh iya. Ntar lagi. Judul-judul lagunya. Iya, ntar lagi Januari. Kau bawa diriku ke dalam hidupku. Kau sentuh cintaku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Tapi tunggu dulu. Sorry. Nyanyinya untuk Mas Arman atau untuk Iki? Iya kan, benar ya. Nah, padahal kalau nyanyi buat Kang Arman ke sana, tapi dia iya, salah ya. Tapi si Dea tuh berharap 11 Januari ditembak kali sama Iki. Nah. Iki jangan merah gitu mukanya. Udah nyantai aja, nyantai. Ya, nyantai. Sule, mau dapat mantu, Le. Hai, Dok. Raffi, ya. Tadi. Ya, Benigno. Celet tuh kamu gue, 11 Januari, iya, tanggal kawin gue bilang gitu. Enggak, dia langsung beda. Dia bilang, ulang tahun yang itu, katanya. Enggak tahu gue, ulang tahun yang itu. Gue enggak tahu itu. Oh, ulang tahun apa sih? Enggak tahu gue, itu tuh apa. Emang Kang Arman ulang tahun tanggal 11 Januari? Enggak, itu anniversary gue. Oke. Okay. Bukan, bukan ulang tahun, Benigno, itu anniversary-nya Kang Arman sama Dewi Gita. Ulang tahun. Jadi, kalau buat saya sih, dia, oke, saya seneng banget. Terus buat Iki nih ya, bukan nilai Iki. Lu sadar gak sih Iki, sebenarnya cengkok-cengkok lu tuh sebenarnya justru ada turunan banget dari Sule. Dia tuh cengkok-cengkoknya kalau gua lihat ya, waktu denger lagu yang kamu ya, pertama kali denger. Kamu tuh ada nyindennya gitu cengkok-cengkoknya. Cuman kamu coba nyinden, Le. Aduh, gak bisa kok. Nggak, maksud gua gini, dia cengkoknya itu ada, mungkin dia tuh kan dibesarkan sama ayahnya, yang ayahnya tuh kan, Sule tuh kan jago nyindennya. Nah dia gak sadar gitu, masuk. Tapi dia masukin ke dalam gaya anak sekarang, anak muda. Cengkoknya gitu. Padahal sebenarnya cengkoknya dia tuh Sule banget. Coba lu dengerin deh lagunya. Coba deh Ki, nyanyi lagu yang lu deh. Berada, rapnya aja. Di pelukanmu mengajarkanku tuh. Apa artinya kenyamanan tuh. Kesempurnaan tuh. Cinta. Ya kan, ada sindennya itu sebenernya. Tapi lu sebenarnya kalau dibilang-bilang mirip Sule kesel gak sih? Ya enggak lah orang, saya justru bangga mempunyai ayah seperti dia. Wow. Gitu dong. Gitu anak, dong. Ini anak Garut, ini. Ya anak Garut ya. Karena ada kamera aja. Kang Arman, dia bukan anak Soleh. Anak Sule, anak Soleh. Iya. Salah ya. Karena ada kamera aja. Iya, karena ada kamera aja. Bong, bangga lah, bangga. Bangga, hidup ayah, hidup. Iya. Dukung Iki dan Sule. Saya pernah ketemu, Ki, lu mah mirip sama bapak lu ya? Ya tapi manjukan gua. Dea, buat Dea, 8. Wey! Aduh. Nih, teman baiknya si papa nih. Bunda Hetty. Kumaha damang? Alhamdulillah, saya. Teman sih bukan, tapi Sule pernah dijuriin sama bunda. Ya bener, loh, berarti bunda kolotnya. Ya, maksudnya makanya jangan macam-macam sama bunda. Di piting. Dijurin di acara apa bunda itu bun? Kalau boleh tahu? Acara apa bunda kalau boleh tahu acaranya? Iyalah itulah ya bun. Pokoknya dia datang ke rumah, dia nyanyi.
Star lah pokoknya. Bukan acara TV, bukan acara TV, bukan acara TV ya Bunda ya. Hah? Bukan acara TV. TV, Bunda yang buat. Di mana sih waktu itu, di mana? Udah lupa lagi. Oke, Ki.